Penyanyi dangdut Lesti Kejora dan Rizky Billar mendatangi Polres Metro Jakarta Selatan pada Selasa malam, 18 Oktober 2022. Kedatangan Lesti Kejora dan sang suami itu terkait pencabutan laporan kasus kekerasan dalam rumah tangga KDRT yang dilakukan oleh Rizky Billar. Usai sempat memanas, keduanya kini telah sepakat untuk memilih jalur damai. Dalam kesempatan tersebut, Rizky Billar buka suara di hadapan media untuk meminta maaf dan mengucapkan terima kasih. Rizky Billar mengaku bersyukur lantaran diberikan kesempatan kedua oleh Lesti Kejora untuk bisa kembali menjadi kepala rumah tangga yang baik. Suami Lesti Kejora itu juga meminta maaf kepada orang tua dari Lesti Kejora karena sempat merasa gagal dalam menjalankan amanah dari mertuanya itu. Dalam kesempatan tersebut, Lesti Kejora kemudian mencium tangan sang suaminya itu. Rizky Billar kemudian juga mencium tangan sang istrinya dan memeluknya.